Ini iki tilek bayak nyumbang. Iya. Bonjour. Monggo, Pak. Nah, ini suaminya, Pak. Oh, jenengan. Nggih. Garwane semua lahir ki. Bon. Terus sak iki istirahat teng pundi? Iki wonten griya. Wonten griya. Terus wis diswab. Sampun. Ya, positif apa negatif? Nah, negatif, Pak. Ya, negatif. Sing positif sapa? Sementara sing iki ibu kan bojoku ra jeneng lahir ki meni, Pak. Bojone jenengan to. Oh, nggih, nggih, nggih. Terus sekarang isolasi di rumah. Nggih. Bayane wis lahir. Sampun, Pak. Oh, iya, iya. Nggih. Kapan lahir bayi? Hari pun wonten dina Sabtu, Pak. Sabtu wingi. Nggih. Eh, sekarang dijaga ya. Nggih. Dijaga karena kalau masih positif nanti menularnya gampang. Nggih. Makane jenengan-jenengan sing rajin nganggo masker. Nggih, Pak. Duwe masker piro? Kathah, Pak, menika saking desa. Saking desa. Oh. Nggih. Ibu. Nggih, niki sing lahir niku. Oke. Ya wis ora apa-apa wis mangkono wae. Nah, ini karena nanti kalau pastikan ini bisa potensi ya. Iya, betul. Ya, anu ya, Mas. Diusahakan tidak ketemu terus. Oh, boten. Okay. Dipisah, dipisah. Jadi jangan mendekat dulu. Okay. Terus bawa masker. Punya okay. Masker medis enggak? Wonten ning kelas awakne kok, Andre. Mas ada masker medis enggak? Dikasih ya. Masker medis. Dienggo ibuke. Kasih ada kalau ada beberapa untuk stok biar maksud saya tuh ibu ini kan nggih Bu sambun dino nggih masker nggih sambun dino nggo masker terus dadi ben ora nular nang liya-liyane nggih nanti yang ngecek keluargane siapa Ibu bidan desa. Oh, ada bidan. Iya, Ibu bidan desa apa namanya kita kalau ibu hamil yang terkonfirm Bapak di Karanganyar diberikan kartu pemantauan okay. Untuk kehamilan dan COVID. Jadi kalau ada sesuatu setiap hari sudah kontak ya Bapak. Nah pada saat yang ibu terkonfirm jika merasakan mau melahirkan, telepon kami dinas kesehatan saya yang akan mencarikan rumah sakit kemudian berkoordinasi dijemput diantar sampai rumah sakit yang tersedia. Nah, terus kalau dia di rumah gini kan punya potensi menular untuk yang lain, terus gimana cara ngaturnya? Untuk sementara kita nunggu setelah tanggal 3 swab, tanggal 4 keluar langsung pisah kamar. Ibunya sendiri, anak balita sendiri. Terus kemudian tanggal 5 itu kan tanggal 4 langsung rujuk ke rumah sakit dok. Kalau yang ini kan langsung rumah sakit. Jadi kalau ini sementara sampai rumah tanggal 7 bayi sama mbahnya terus ibunya sendiri untuk ASI diberikan diperah, diberikan secara dok. Ya maksudnya anu nggih dipisah tenanan gitu. Iya. Ya. Kumpul-kumpul dulu nggih. Ini kan cek gitu gitu. Iya. Oh, jadi bisa enggak apa-apa sebentar aja paling sebentar lagi juga sehat. Iya, sudah di, selesai isoman. Yeah, selesai itu di apa namanya? Dipisah. Nggih. Pokoke aja entuk nyedak sik. Nggih, Bu nggih. Bener saja nyedak-nyedak sik nggih, ora sampe demen-demen terus iki maskere diagem terus nggih. Dan liyane kok ora ketularan nggih. Terus dapat bantuan apa? Alhamdulillah dari desa, dari instansi kesehatan nggih wonten ibu bidan saking desa kata. Oh, warga mriki nggih bantuan kan. Oh, cukup nggih ya, cukup bantuan nggih. Ya, ya. Ya. Ini mana? Sama yang baru juga. Heeh, oh, yang baru. Oh. Ya sekira apa-apa. Nah, nah, jalone. Ini iki tilek bayak nyumbang. Iya, udah ya. Mas, Dika, mintain ke apa namanya? Nyumbang. Oke, jelek saya. Nanti, Pak Gubernur mau seorang nyumbang. Mau seorang nyumbang. Pak RB main lagi. Nah, saya titip sama RB-nya. Ini ngomong ya, RB-nya semuanya. Jadi kalau ada yang positif, segera dikasih bantuan, dipisah, gitu. Setelah dipisah, kalau kayak gini ini mesti dikontrol terus nanti dari bidan, gitu, Bu, gitu. Dari sini dikontrol, pokoknya ibu ya, itu cedak-cedak kalau liane, gitu. Saya diajari kalau ibu esek sementara. Terus kemudian ada bantuan, apa mas ini mas? Sembako. Wow, ya, ya nyumbang, gitu. Wah, ini nyumbang nih, wah janes, ya. Cuman dia mas ya? Siap. Nyumbang apa itu? Terus, apa jenenge
niki kan lagi munggah COVID-nya termasuk Nangkaranganyar. Ya, jadi artinya kita semuanya jaga. Kumpul-kumpul orang untuk sih, deh, yang ketat, deh. Bos kota ini Polri ya, tukan bantu. Terus yang pindo, kalau bisa siapkan tempat-tempat isolasi. Sudah ada di desa. Oh, di mana? Di kantor desa. Ada penghuninya enggak? Ini Pak, ada. Ini kantor penghuninya betul? Ada. Untuk isolasi tidak? Oh, tidak ada. Jadi kena sifatnya darurat, masukkan di situ dulu kalau nanti dia butuh. Ya. Oh, siap, perawatan berikutnya baru dibawa ke sana. Ini yang penting dipisah kisih. Iya. Nah, saya minta tolong apa namanya di kene-kene dewane kene. Ya, iki nggih engko ya. Dengan ibuke khususnya nggih Bu nggih. Niki nganggone masker ganti. Setiap petang jam ganti, setiap petang jam ganti. Terus apa sampai maskernya dilumpukke dadi siji nggih. Ben ora kecampur-campur nggih. Ini yang ada saya titip lagi nggih. Itu terus kemudian tempat isolasi disiapkan, masyarakat dikasih penjelasan. Pokoknya nganti jueh ora apa-apa. Kudu cerewet terus nggih. Jadi sehat. Karena saya khawatir kalau nanti terjadi peningkatan, penularannya gampang, masyarakat nggak disiplin, ini bahaya, nggih. Jadi kalau ada kumpul-kumpul, rasa kumpul sih. Oh, no. Ono sing duwe gawe iso rasa sih, sing penting nyumbang gimana toh? Iya. Kawinan wis kawinan ijab tok wae ora usah nganggo resepsi, resepsine sumben wae ngono. Nek perlu resepsine modele virtual. Ya, dadi nyumbange kayak rekening ya nyumbang meneh ya toh. Nyumbange transfer. Ndi Mas? Ya. Oke. Nggih, atur suwun, Pak Ganjar. Ya. Sehat terus. Jalan nomor piro? 3. Wes kabeh bari iki. Wong terakhir iki lanang. Terakhir piye terakhir ya loro ku. Ya Bu nggih. Wes bari kowe anu steril nek perlu nggih. Campur. Sudah kemarin sudah kita edukasi sekali. Mun ditaleni. Sudah. Nek ora taleni bapak ya, Bang. Ya bapaknya ditaleni, ini perlu divasektomi, bapaknya rapopo. Iya. Sampe ra guyu-guyu bae, sampe lu baru ya padha wae. Kabeh, kabeh. Ya. Ya. Wis ngono wae nggih, ndang sehat ya. Tetap semangat, Bapak. Ya wis, apa jenenge? Sing disiplin. Garwane? Iya. Berarti saya ngetengi jenengan. Iya toh ya bener toh ya. Wah, ya bener toh. Terus garwane hamil. Positif. Positif. Positif hamil apa positif Covid? Dua-duanya. Terus isolasi di sini. Jenengan pun dites. Sampun, Mas. Negatif positif. Negatif. Nah, karena jenengan kumpul jadi karo bojone sak omah niku rodok bahaya nggih. Jadi artinya tulung garwane jenengan karo keluargane karo putrane karo jenengan ora usah cedek-cedek sih. Oh, nggih. Ya ora jadwalan terus. Nggih. Dene ngomong ora jadwal. Ngono. Nek apa jenenge kangen di WA wae. Siap. Ora usah disenggol. Mudeng to? Disenggol dadi lagi. Apa kudu dijelaske iki? Ngono. Jadi ben apa jenenge ben hati-hati nggih. Lahirnya kapan? Masih 1 bulanan boleh. Oh 1 bulan, ya. Ya putra-putranya juga dianu dikandani. Benora cedak karo ibu mute. Anak nomor piro? Nomor 3. Pancen kok kandani ra percaya. Kabeh kabeh. Namanya siapa? Frida. Bisa. Kembali kan? Bisa. Oh ya, kalau kamu? Pina sama? Bisa. Oke, namanya bagus banget. Montang-mang, ya paling bisa ya tuh diem ya. Koncoku guys yang SD kaya ya waginem. Mawar. Ya paling minggu. Jenengku wis ramet tuh ya nang kene. Ramet ya Pak. Ya keluar Bu nama itu. Iya. Kan generasi penerus ini. Oh, penerus ya. Kelahiran Sumatera Barat toh, Pak? Iya, kelahiran Sumatera Barat. Kalimantan nih juga. Oh, Kalimantan. Oh, jeneng merantau. Merantau. Oh, apa nyoge apa? Nomor kan nyopir. Nyopir. Terus saiki bali. Nggih. Iki hasil saka nyopir apa piye? Nggih, alhamdulillah. Nggih, Pak. Nggih. Iki kandang apa nggih? Kandang Indo.
duwe pira mendone? Niku senes gene ya, gene niku rayine mamake. Oh, ini mamake. Rayi yang jualan sate ini ya? Nggih, niki sate ini sapa? Sing ini Pak jualan sate. Sapa? Le. Oleh Om, sampean. Om sampean napa sampe gene? Kulan temen iki nyopir ya. Oh iya nyopir. Ya wis. Wis aku titip kuwi wae. Nggih, Pak. Ya, sing kok dienggo anu. Sehat-sehat ya. Nggih, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampun nggih, Pak.